sahabat Pure Deva. Jadi hari ini kita mau masak-masak lagi. Nah teman-teman, jadi hari ini saya mau masak sayur daun ubi. Jadi ikuti terus videonya. Sambil kita tunggu daun ubinya empuk, kita goreng ikan juga. Nah teman-teman, ini daun ubinya kita lihat dulu, kalau sudah empuk kita mau angkat baru tiriskan airnya. Lanjut sekarang saya mau haluskan bumbu untuk ikan goreng yang tadi, jadi nanti kita mau kasih bumbu ya teman-teman. Dan seperti biasa bumbunya cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri. Nanti kita tambahkan juga tomat. Jadi teman-teman, ini saya bikin ikan gorengnya itu sedikit saja karena ini untuk satu kali makan. Kalau saya bikin banyak kadang tidak habis ya teman-teman, jadi mubazir. Lanjut kita goreng juga ikan asin atau ikan kering. Nanti ini ikan asinnya kita mau tumis asam manis. Sekarang kita mau tumis ikan asinnya. Setelah bawangnya layu, kita masukkan air asamnya. Terus saya tambahkan juga gula merah. Jangan lupa tambahkan kecap. Saya tambahkan juga sedikit kaldu. Jadi saya tidak pakai garam lagi teman-teman, karena ikannya sudah asin. Lanjut kita mau masak sayur dan ubinya. Jadi saya pakaikan juga terong kecil ya. Kalau airnya kurang kita tambah lagi ya. Sekarang kita masukkan santannya. Jangan lupa tambahkan garam, kaldu, sama gula pasir. Sekarang sayurnya sudah masak, jadi siap untuk disajikan. Nah teman-teman, jadi ini dia masakan kita hari ini. Ada ikan kering, ada sayur dan ubi, sama ikan goreng, ikan tumis. Selamat mencoba dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe-nya ya. Like, komen, dan share.